satu hal kenapa kamu susah untuk menciptakan ide kreatif, yaitu gara-gara cakra mahkotamu itu tersumbat alias tidak teraliri energi positif dengan baik. Ya, karena kita kan punya 7 cakra mayor kan, mulai dari cakra dasar, cakra seks, cakra solar plexus, cakra tenggorokan, cakra ajna, dan cakra mahkota. Nah, cakra mahkota yang ada di dalam kepala kita itu, ya, itu adalah sebuah cakra yang berfungsi untuk menciptakan ide-ide kreatif. Nah, jika selama ini kamu merasa bahwa kok mentok ya, saya nggak punya ide ya, kok mentok ya, saya nggak bisa berpikir ya, artinya cakra mahkotamu itu tersumbat. Nah, itu sebabnya kamu perlu yang namanya membersihkan cakra mahkotamu setiap hari dengan cara bagaimana? Meditasi. Ya, ketika kamu seringkali meditasi, maka cakra mahkotamu ya bisa saja lebih terbuka lebar dan teraliri energi positif. Alhasil, kamu bisa jauh lebih berpikir dengan baik, lebih kreatif, lebih positif, dan hidupmu juga bisa menghasilkan karya-karya yang inovatif.